istighfar Pak Darman. Istighfar. Mas, jangan tinggalin saya, Mas. Dia, kamu dorong senapanku kenapa? Jangan membunuh monyet. Memangnya kenapa? Yang kita buru adalah binatang yang bisa kita makan. Kamu ceramahin aku kayak ustaz aja, Di. Pokoknya jangan nembak monyet. Ah, lepasin. Di. Sekali lagi aku tembak kamu ya. Kabur tuh monyetku. Kenapa ya? Wada! Wada! Kenapa kawan sih? Bikinin aku kopi. Itu apa, Mas? Monyet. Monyet? Iya. Udah, jangan banyak tanya. Ayo sana. Ah. Tenang ya. Aku beri nama siapa nih ya? Nanti gua buka dulu ya. Ah, susah banget lagi. Mana, mana? Aduh. Aduh. Oke. Aku beri nama... Bento. Iya, Bento. Tenang kamu, Bento ya. Oke, Bento. Ya. Sekarang kamu sudah punya nama. Bento. Oke, Bento. Ayo, duduk. Duduk di situ. Diam. Aku kentalin kamu ya. Diam. Bento. Kamu jangan kemana-mana ya. Aku mau mandi dulu. Dan ingat. Kalau kamu macam-macam, aku bunuh kamu ya. Mas, jangan kasar sama binatang. Kamu ini bukan ngebelain suami, malah ngebelain monyet ini. Sini, sini. Kamu lihat, lihat tuh. Mampus lu ya. Ayo belain sama kamu. Bento, Bento. Wada, kenapa kamu ngeliat aku seperti itu? Tolong lepasin monyet itu, Mas. Namanya Bento. Iya, Bento. Tolong lepasin, Mas, dan kembalikan ke hutan. Apa aku nggak salah dengar, hah? Kamu suruh aku lepasin Bento ke hutan. Dengar ya, Wardah. Bento itu aku tangkap dengan susah payah. Sekarang, hah? Kamu suruh dilepasin begitu saja? Tidak, Wardah. Tidak. Kasihan, Mas. Monyet kamu kasihan nih. Ah.
pisang itu. Ini pasti kerjaan si Wardah. Kurang ajar itu. Ayo bento dimakan. Ini. Wardah! Jadi pisang satu-satunya itu kamu kasih si Bento? Iya, Mas. Dasar kamu ini istri yang tolol ya. Kamu gak punya otak. Itu pisang cuma satu, kamu kasih monyet. Tapi, Mas, kasihan dia belum makan dari pagi. Pisang itu untuk cuci mulut aku. Hei, Bento. Enak saja kamu makan pisang. Di sini juragannya aku, bukan kamu. Hah? Eh, Wardah! Ingat ya, Wardah. Jangan sekali-kali kasih makan si Bento tanpa sepengetahuan aku. Ingat itu. Dapat dua burung, Wardah. Nanti malam kamu masak yang enak. Sekarang kamu buatkan kopi buat aku. Bento, aku bawa makanan buat kamu ya. Aku bawa kacang. Coba nih lihat Bento. Aku makan dulu satu ya. Ayo, sekarang kamu makan. Makan ini. Lu nggak mau makan, ha? Mau lu? Dasar monyet lu! Kurang aja lu! Sialan lu! Astagfirullahaladzim, hentikan, Pak! Jangan siksa monyet itu. Monyet itu masih kecil, masih anak, Pak. Kasian! Monyet itu tidak tahu diri, Pak. Saya kasih makan, tidak mau. Dasar monyet tidak punya otak, Pak! Monyet itu tidak punya otak, tapi kita yang punya otak, Pak. Pergunakan otak kita. Bapak ini campur juga lagi. Ini monyet saya, Pak. Mampus lu. Kan? Wardah, mana kopi lu lama banget? Campur juga lagi. Wardah, kenapa kamu nangis? Aku tanya kenapa kamu nangis? Saya mau Mas ngelepasin Bento. Apa? Kenapa sih kamu tiba-tiba minta aku untuk melepaskan Bento? Kenapa? Saya udah gak tahan lihat Bento disiksa, Mas. Aku ini tidak menyiksa Bento, Wardah. Mas pukul, Mas tendang, apa itu bukan nyiksa? Aku bukan menyiksa. Aku cuma memberi pelajaran supaya si Bento itu tidak nakal. Mas, Bento itu monyet. Bento nggak punya otak. Buat apa ngasih pelajaran ke dia? Kamu ini ngomong ngelantur. Sama dengan haji yang sialan itu. Ingat ya, Wardah. Aku tidak akan melepaskan Bento sampai kapanpun. Ganggu aja orang tidur. Kurang ajar, dasar monyet sialan ya, dasar monyet ya, bertembak ya. Pak, kasihan Pak, monyetnya jangan tembakin Pak. Kalian ngapain mau kemari ya? Kami dengar suara tembakan Pak, jadi kami langsung kemari. Iya, kirain ada teroris ketangkep.
Nggak taunya ada orang gila lagi jiksa monyet. Apa lu bilang? Gua ini orang gila, lu yang monyet ya? Gua tembak juga lu ya? Nih, gua tembak. Gara-gara lu ya semuanya ya? Kurang ajar lu ya? Kalau untuk yang binatang sih boleh-boleh aja. Tapi masa sih dipukulin kayak gitu? Ya Allah, Bu. Bukan dipukulin aja, tapi ditendang juga. Benar-benar, itu orang sadis banget. Amit-amit ya, untung suami kita nggak kayak gitu ya. Pantes aja, Bu, nggak kasih anak. Karena suaminya suka nyiksa binatang. Kayaknya itu orang nggak tahu agama aja. Kita kan nggak boleh loh nyiksa binatang. Seharusnya, kan istrinya itu ngebilangin dong. Jangan sampai suaminya kayak gitu. Iya nggak, Bu? Iya, mudah-mudahan suami kita nggak kayak gitu ya. Kamu harus lepas, Bento. Ngapain kamu, ha? Tolong lepasin Bento, Mas. Tidak ada yang boleh ngelepasin Bento. Bento itu milik aku. Saya udah gak tahan ngeliat tiap hari Mas nyiksa Bento terus. Mendingan ya, saya itu nyiksa Bento daripada kamu. Tapi Mas, semua tetangga udah ngomongin kita karena kelakuan Mas yang memalukan. Ngapain juga kamu denger omongan tetangga, ha? Ngapain? Mas, sekarang Mas harus pilih. Mas melepaskan Bento ke hutan atau saya yang pergi dari rumah ini. Jadi kamu ngancam saya, iya? Iya, Mas. Jawab, Mas. Jawab, Mas. Warna! Saya tembak kamu, eh? Kamu ngelawan saya, eh? Aku sudah nggak mau lagi berburu. Kenapa, Di? Aku nggak mau berburu kalau kamu menyiksa monyet itu. Apa urusan kamu? Kalau kamu miara monyet itu, silakan. Tapi kamu juga harus miaranya yang benar. Edi, aku yang nangkap si Bento. Jadi aku yang piara si Bento. Itu mau aku siksa kek, mau aku tendang kek. Itu urusan aku, bukan kamu. Silakan. Di! Bener nih, lu nggak mau ikut? Ya. Dasar anak singkong ya. Bukan aku yang monyet. Bapak kalian yang monyet, tau gak sih? Hah? Kurang ajar ya. Gue tembak. Hah? Ayo, ayo, ayo. Bilang sama bapak lu tuh monyet. Sialan lu. Gue bilang monyet juga lu lagi. Wanda? 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 Sialan. Pasti dia ninggalin aku. Hei, Bento. Gara-gara kamu isi aku kabur. Kamu harus bertanggung jawab sekarang, eh? Bunuh kamu, ya? Berhenti! Kamu jangan bunuh binatang yang tidak berdosa itu.
Kamu boleh bunuh binatang yang sudah dihalalkan oleh Allah untuk kita makan, tapi tidak monyet itu. Pak Haji, gara-gara monyet ini nih Pak Haji, istri saya kabur. Pak Darman, istri Bapak kabur karena tidak tahan melihat Bapak selalu nyiksa monyet itu. Tapi Pak Haji, monyet ini memang nakal. Monyet itu tidak nakal. Monyet itu memang begitu adanya, Pak. Monyet itu sama kita sama. Sama-sama ciptaan Allah. Yang membedakannya itu otak kita, Pak Darman. Bapak masih sayang sama istri Bapak? Ya, saya sangat sayang, Pak Haji. Istri Bapak akan kembali kalau Bapak tidak menyiksa monyet itu lagi. Iya, Pak Haji. Mana? Kamu janji, Mas? Aku janji. Ya udah, sekarang kita masuk ya. Dah, sebenarnya kamu ini sayang gak sih sama aku? Kok nanya kayak gitu sih, Mas? Habisnya kamu minggat ninggalin aku. Kalau aku gak sayang, aku gak akan balik lagi ke rumah ini. Kamu ini bisa aja dah. Ini ada pisang. Tinggal satu lagi. Iya. Buat Mas. Benar, buat aku. Mas ke belakang dulu ya. Bento. Hei. Bento, Bento. Tenang. Tenang, Bento. Ayo. Ayo makan, Bento. Ayo. Kamu makan. Ayo, naik. Ayo makan, makan, makan. Iya. Ayo makan. Ya. Kok jadi gak begini sih, Bento? Makan. Sini lo. Enak aja lo ya. Pisang gua lu makan juga, leh. Aduh, lo ya. Lo ya. Aku senang dengar kamu sudah nggak nyiksa monyet itu lagi. Memangnya kamu pikir aku mau nembak monyet itu lagi apa? Iya. Enggak, Di. Di, itu burung, Di. Satu lagi, Di. Oh, kena lo burung gue. Bento! Aku datang, Bento. Bento, ini makanan buat kamu. Buat sarapan kamu, Bento. Dan ini buat aku. Aku simpan rasol dulu ya. Pasti kamu lapar, Bento. Dasar monyet sialan. Hei, aku sudah kasih makan pisang, masih juga makan jatahku. Sekarang tembak kamu ya. Mas, jangan. Jangan, jangan. Mas, jangan. Lepasin. Wardah, lepasin. Jangan, Mas. Mas kan udah janji gak akan nyiksa Bento. Wardah, dia ini memang harus disiksa. Jangan, Mas. Ngapain kamu nonton, ha? Hah? Ngapain? Dasar monyet! Dasar monyet! Lu yang monyet ya? Gua tembak lu ya? Biarin! Dia bilang aku monyet! Dasar anak monyet lu! Biarin! Rasain lu!
Sudahlah, Warda. Jangan diperpanjang masalah ini. Saya kecewa sama Mas. Mas tahu, Mas ini salah. Mas janji, nggak bakalan nyiksa Bento lagi. Bener, Mas janji. Iya, Mas janji. Mana pisang yang aku beli kemarin? Di atas kulkas, Mas. Itu pisang buat sarapan si Bento. Kamu lagi. Bento! 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 Ini pasti perbuatan si Warda. Kurang ajar. Wardah! Wardah! Kamu ini memang istri brengsek! Ada apa sih, Mas? Ada apa, ada apa? Aku sudah bilang berkali-kali, jangan lepasin si Bento! Kamu nggak dengar juga, ya? Saya nggak. Aku ini sudah susah payah nangkap si Bento. Kamu lepasin begitu saja. Saya nggak lepasin Bento, Mas. Kamu ini memang kurang ajar, ya? Kerja kamu cuma masak, nyuci. Jangan ikut campur urusan suami. Hah? Jangan, Mas. Jangan, Mas. Kamu diam. Bento. 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 Bang. Lihat monyet saya enggak, Bang? Enggak. Masih. Bento! Bento! Mana dia? Bento! Pak Haji? Lihat monyet saya nggak, Pak Haji? Nggak tuh, Pak. Kenapa, Pak? Isi saya itu brengsek, Pak Haji. Masa monyet saya dilepasin, Pak Haji? Pak Darman, jaga mulut Bapak. Jangan ngejelek-jelekin istri, Pak. Memang dia itu kurang ajar. Terus saya mau bilang apa lagi, Pak Haji? Pak Haji, ini ada-ada aja. Bento! Darman, Darman. Kelakuannya. Pokoknya, siapapun di antara kalian yang bisa menangkap Bento, monyet saya itu, akan saya kasih hadiah. 500.000! Gimana kalau monyet itu saya tangkap dan keadaan mati? Kamu tetap akan mendapat hadiah 500.000. Ya udah. Udah, sekarang kalian bubar. Ayo cari Bento. Ayo cepat! Banyak omong lagi. Pak Haji. Pak Haji. Kenapa, Bu? Suami saya, Pak Haji. Dia membunuh monyetnya. Monyetnya kabur. Tolongin, Pak Haji. Hei, Warda! Nggak ada gunanya kamu minta tolong sama dia. Lepasin monyet itu, Mas. Hei, Warda. Monyet itu memang harus saya bunuh. Dia itu punya sialan. Jangan. Darman, turuti kehendak istri Bapak. Jangan ikut campur, Pak. Itu urusan saya. Sekarang, Bapak pergi saja ke masjid tuh, ngaji sana. Udah. Jangan, Mas. Alah, udah. Jangan, Mas. Diam. Mas. Lepasin. Lepasin, saya bilang. Ikut campur mulu. Besar bajingan. Maafkan suami saya. Bento! Bento, lari! Sialan lu, eh? Sini! Itu akibatnya. Hah? Akibatnya anak tolol! Dasar anak monyet! Hah? Gila, eh? Tolol! Hah? Ada perlu apa? Mana suamimu? Suami saya sedang tidak ada di rumah. Kamu kalau jadi orang mandul itu, jangan suka nyiksa anak kecil.
Maksud Bapak apa sih? Apa kamu nggak tahu? Suamimu mukuli anakku. Bilang sama dia, kalau dia memang laki-laki, lawan bapaknya. Tapi... Suamimu memang orang biadab. Kerjaannya bukan saja nyiksa monyet, tapi juga nyiksa anak kecil. Pantesan Tuhan nggak pernah ngasih kalian anak. Dasar mandul! Ayo! Astagfirullahaladzim. Mas, kok jam segini baru pulang? Makan, Mas. Aku tidak mau makan sebelum bento itu ditemukan. Mas. Apa? Hah? Bukan saya yang lepasin monyet itu. Percaya sama saya, Mas. Kamu juga. Mas. Terkabul. Maksud Mas? Si Bento tertangkap. Astagfirullahaladzim. Mas, lepaskan Bento. Kamu bilang lepasin si Bento. Tidak, Warda. Dia yang membuat saya ribut sama tetangga. Kamu bilang sekarang lepasin. Kasihan Bento, Mas. Si Bento itu mainan aku. Siapa yang berani lepasin si Bento? Berarti dia harus berhadapan dengan aku. Dan dia sudah bosan hidup. Gila. Bento, sekarang mulut kamu harus saya tutup. Biar kamu tidak merintih-rintih. Dan kaki kamu saya ikat. Supaya kamu tidak putusin rantai. Mampus lu main sialan. Ya Allah, Mas. Kamu apakan Bento? Kamu ngapain, ha? Saya mau lepasin Bento. Jangan! Wardah, itu hukuman bagi Bento yang sudah melarikan diri. Mas, tolong jangan siksa Bento. Mas boleh memelihara Bento, tapi sayangi dia dong. Aku ini emang sudah gila apa? Hah? Aku ini sayang sama Bento. Wardah, aku ini cuman sayang sama kamu. Sialan lu. Gara-gara lu gua jadi berantem mulu tuh. Dasar monyet. Sialan. Wardah, kamu ini mau kemana? Saya mau pergi. Mau pergi kemana? Saya udah gak tahan di sini. Saya udah gak tahan ngeliat kelakuan kamu, Mas. Kamu jangan pergi. Saya gak mau tinggal di rumah ini selama Mas menyiksa Bento. Alah! Hei, Wardah. Aku kan sudah bilang. Kamu jangan pergi dari saya. Mengerti gak? Dasar perempuan! Mas! Mas, buka pintunya! Bento, kamu harus bebas malam ini. Ngapain kamu lepasin Bento, ha? Ngapain? Ngapain kamu, ha? Kurang ajar kamu, ya? Berani-beraninya lepasin si Bento! Maaf, Mas. Maaf, maaf. Dengar ya. Saya sampai kapanpun tidak akan maafin kamu. Karena kamu sudah lepasin si Bento! Dasar istri tolong kamu, ya? Mampus, eh? Mas, ada telepon kok nggak diangkat? Malas aku. Halo? Ada. Dari siapa ya? Sebentar. Telepon dari Jakarta.
Halo. Apa? Di rumah sakit mana? Iya, aku sekarang ke sana. Dari siapa, Mas? Siapa yang sakit? Ibuku. Aku harus berangkat sekarang. Saya ikut, Mas. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Darti, ibu kenapa? Tadi pagi setelah ambil air wudhu, ibu jatuh di kamar mandi, Mas. Terus pingsan. Dokter bilang apa? Dokter bilang kemungkinan untuk sembuh hanya 5%. Kita hanya bisa berdoa. Percuma berdoa, Mas. Doa tidak bakalan membuat ibu sembuh. Dokternya aja yang malas. Kita disuruh berdoa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mas. Udahlah, saya keluar. Udah. Ayo kita pulang. Pulang, Mas. Iya. Mas Darman mau pulang sekarang. Memangnya kenapa? Ibu sedang kritis, Mas. Sebaiknya kita nunggu dulu sampai ibu meninggal. Kamu sendiri yang ngasih tahu aku bahwa harapan ibu tinggal 5% lagi. Mana mungkin sembuh? Paling umur ibu tinggal beberapa jam lagi. Tapi, Mas, kita harus di sini, Mas. Nggak boleh kemana-mana. Darti, aku ini ada urusan penting. Kamu tahu, monyet aku si Bento tadi tuh lepas. Mas, ini gimana sih? Masa Mas lebih mementingkan monyet daripada ibu sendiri? Alah, diam kamu. Ayo, ayo pulang, Warna. Astaghfirullahaladzim, Mas Darman. Brengsek! Siapa yang berani ngacurin rumahku? Hah? Hah? Ternyata kamu yang ngacak semuanya? Hah? Aku bodoh kamu, ya? Jangan, Mas! Jangan! Diam, Warda! Diam! Saya, Pak. Tenang, suamimu disantet orang. Apa bisa sembuh? Pasti. Sebentar. Sebentar.
Nggak boleh begitu ya. Pergi, pergi, ayo. Iya, Pak Haji. Itulah akibatnya kalau orang sering menyiksa monyet, Bu. Bentar lagi juga jadi monyet beneran, liatin aja. Saya udah nggak tahan lagi, Pak Haji. Terima ini semuanya. Ini adalah ujian dari Allah, Bu. Makasih, Pak Haji. Dari hasil ronsen, saya tidak menemukan apa-apa. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan penyakit yang diderita suami Anda. Tapi suami saya sedang sakit, Dok. Setiap hari, bulu di tangan, di muka, terus bertambah, Dok. Secara kedokteran, saya tidak bisa menemukan penyakit suami Ibu. Berikan pada suami saya karena dia suka menyiksa monyet. Ikhlaskan saja. Apakah ini azab dari Allah, Pak? Apakah dosa-dosa suami saya diampuni oleh Allah, Pak Haji? Allah Maha Pengampun. Kita hanya bisa mendoakan. Ikhlaskan saja kepergian suami Ibu. Allah Maha Pengampun, Bu. Kita hanya bisa mendoakan. Ikhlaskan kepergian suami Ibu.